cu reburebu siswa di kota Cimahi tepi kayeam masih aya anu ngokolaken program vaksinasi COVID-18.pangitu Reutanam parastu atau wa ijinntikolot siswa begituuna pihak pemerintah Kota Cimahi meredih sar tangaangga yakinkan kolot sangkan siswa bisa ilu biungdina vaksinasi kergah Hontal Heart immunity. Dumasar karena catatan pihak pemerintah Kota Cimahi, Mahsarebu genep ratus siswa di Kota Cimahi tepi kaki tacan ngelakonan program vaksinasi. Eta hal teh kulantaran hentu diijinan ku kolotna. Kukituna, pemerintah Kota Cimahi miharap kolot siswa kernyijinan baru dakna ngelakonan vaksinasi COVID-19 hontal herd immunity nalika ngokolaken pengajaran tatap muka atau PTM. Eta hal tadi ebrekan ku PLT Wali Kota Cimahi Ngatiana nalika diwawancara sababara waktu katom pernaken. Dirina miharap kalau siswa nubudakna tacan divaksin sangkan diijinan vaksin kerkahadean pabarengan. Keluarga ataupun masyarakat Kota Cimahi, para orang tua tolong disampaikan kepada yang lain-lain bagi yang anak-anaknya khususnya yang anak sekolah belum melaksanakan vaksin. Ada sekitar 1.600 lebih sedikit bahwa orang tuanya belum mengizinkan putra putrinya untuk divaksin. Dan oleh sebab itu saya mohon kepada para orang tua izinkan dan hal ini adalah untuk keselamatan menjaga imun ataupun daya. Ngati anak kalau siswa ulah kapangaruhan ku hoax patali jeng vaksinasi. Eta vaksinasi teh jadi salah saji syarat siswa ker pengajaran tatap muka atau APTM turta ngahontal herd immunity. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.